Di hari ini hari Ahad, so kami pulang kembali ke Papar. Inilah vlog perjalanan untuk hari ini. Selepas ini, insya Allah mudah-mudahan dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi kami pada hari ini, insya Allah. Dia jalan sudah pergi kerja. Bah. Good morning, Ibu. Kami pulang sudah. Kami berada di Jalan Sepulut Kelabakan. Sekarang ini baru di Kelabakan. Selepas ini kita akan sambung ke Sepulut. Sepulut sebelah sana. Dari Velda sebelah sana. Kelabakan sebelah sana. Sedap. Yang sedap. Sedapnya ya Allah, ini pau kan memang. Rupanya rupa cendawan lagi. Rupa ayam. Lembut. Sedap. Hijau tu apa tu yang? Nun, sedap Nun. Belum buka. Ini pau di Kelabakan. Satu-satunya yang ada di sini, tidak di tempat lain ada cendawan lagi. Oh. Harganya berapa Nun? Rp2.50. Rp2.50 sama aja macam biasa. Sudah tidur. Belum lagi aku tidur. Dan masuk di YouTube. Hai, saya adiknya yang paling cantik. Kami sekarang dalam perjalanan dari Velda menuju ke KKK. Jarak perjalanan Tibau makan Maggi. Selepas ini Mi akan meneruskan perjalanan ke Sepulut. Pas Sepulut Keningau, dan Keningau saya akan antara di lelaki saya ini. Mi akan singgahkan dia. Dia akan turun di Keningau sebab dia tinggal di Keningau, dan kemudian kami akan meneruskan perjalanan ke Papar. Singgah di Bandar Keningau sekejap.
misalnya adik saya mau pergi beli itu tuh di belakang tuh Tea Life. Oh, sekarang singgah di rumah adik saya di Keningau, Taman Muhibah. Lepas nih baru kita sambung perjalanan ke Papar. Kami sudah di Papa. Sekejap lagi sampai Kinarut. Sudah sampai di Kinarut. Sekarang ini di rumah adik saya. Tukar kepada kereta kami balik ke rumah di Kinarut. Oke, sudah sampai rumah dengan barang semua. Oke, kita berehat. Alhamdulillah sampai sudah di Kinarut. Mudah-mudahan di masa-masa akan datang murah rezeki lagi dan boleh balik ke Tawau. Insyaallah.